Assalamualaikum dan selamat datang ke Dapur Berkuap. Saya Chef Didi dan saya telah menyediakan pelbagai jenis resipi yang mudah dan berkuap-kuap. Tetapi, bukan saya yang akan masak. Yang akan masak adalah artis jemputan kita dan peminatnya. Dan lebih menarik lagi, mereka tak tahu pun mereka ke sini untuk masak. Jom kita mulakan. Okey, artis undangan kita pada hari ini merupakan seorang penyanyi dan juga seorang penulis muzik. Dia telah mendapat 500,000 tontonan dalam masa 3 hari. Mari saya mempersilakan Asad Mota. What's up? I'm Asad Mota and how's everybody? So, macam Michael Jackson ah. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke dapur saya. Thank you. Terima kasih. Cantiklah dapur style. I like it. Si brown sugar, gula. Okay, kita akan masak ya hari ini. Asal pandai masak? Tak pandai masak. Okey, tak apa. Sebelum kita mula masak-masak, jom kita memperkenalkan diri sendiri. Alright, jom. Let's go. Okey, kita ada Asad Mota hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Saya pun sihat, baik. Walafiat. Okey, Asad. Saya dengar Asad mendapat penonton daripada YouTube. 500,000 penonton dalam masa 3 hari. Ya, Alhamdulillah. Wah, bila tu? Waktu tu bila? Time tu masa saya release my first single Senyum. Senyum. Okey, waktu tu Asad umur berapa? Waktu tu umur saya 16. Sekarang? 17. Okey, Asad punya perkembangan sekarang. Apakah projek-projek terbaru ke? Perkembangan. Ya, Asad baru release my second single Percaya. Okey. Baru keluar. I think it was like 2 weeks ago kot. Lepas tu Asad sekarang very active on YouTube. Dan tengah fokus in the industry more lah. Tapi Asad tengah exam sekarang kan, so kena slow down sikit. Exam apa? SPM? SPM kot. Okay, bagus. Jadi sekarang ni okay. Asad lebih, Asad mula-mulanya, bagaimana Asad mula menyanyi? Daripada YouTube ke, daripada Instagram ke, daripada mana? I think semua benda start from my Instagram actually. Oh, so mula macam, daripada Instagram? From that day, I just figure out yang Asad patut be active on Instagram in singing. I tried it, lepas tu macam ramai orang minat, so I just continue je lah dengan menyanyi kat Instagram. Oh ya. Yeah. Ni lah Asad Mota sekarang dekat Instagram, ya. Yeah. Okay. Wah, bagus. Okey, Asad pernah masak tak? Tak. Okey, jadi dalam banyak-banyak masakan, masakan apa yang Asad paling pandai? I'm good at cooking steak, I guess. Okey, Asad. Sebelum kita mula memasak, saya ada sedikit kejutan untuk Asad. Okey. Saya dah menjemput seorang peminat Asad daripada Asad punya kelab peminat. Dia rupanya admin Asad juga. Admin. Ya, yeah. Okay. Nama dia Alif. Mari Alif. Kena sangat masuk. Alif ni. Saya bawa so, untuk update pula kan. Paparazzi ke ni? Include sekali. Ya. Yeah. Betul. Oh, kalau peminat-peminat Asad ni memang bawa kamera ke atau memang Asad ada khas? I mean orang yang bawa ni. Asad rasa sebab kita kan nak aktif around social media and also dekat YouTube and stuff. So Asad rasa bagus tu admin bawa kamera lah, so they can keep my fans up to date kan. Oh, so, tu tip baru eh. Jalan kena bawa kamera. Akak kalau jalan bawa periuk-periuk je. Masak kan? Tak boleh lah. Tak boleh je bawa phone saja. Tapi macam phone kan kualiti tak best semua. So macam bawa kamera macam orang rasa puas nak tengok. Okay, Alif. Yes, saya. Apa khabar? Sehat Alhamdulillah. Terlebih sehat je ni. Terima kasih datang ke Dapur Berkuat. Okay, terima kasih okay, guys. Sudah jemput. Alif kalau ikut Asad memang selalu bawa ni? Yes, saya akan bawa ni ke mana saja. Sebab nanti saya akan up to date kat dia punya. Contohlah, for example, Instagram. Oh, dalam media sosial yes, je lah. Ya, betul. Wah, okey, bagi Alif penting tak? Bagi saya sangat penting. Ya eh. Sebab kalau untuk peminat Asad, untuk fans-fans juga, diorang inginkan pembaruan daripada Asad. Apa lepas ni Asad buat, apa yang Asad lakukan. Jadi kita dapat bagi peminat tu terhibur lah. Betul lah. Setiap hari? Setiap hari, every day. Kena rajin lah. Kena rajin lah. Rajin eh. Betul. Wah, walaupun dia tak ajak saya. Sibuk kan? Saya tetap akan follow. Okay, so gram dia ni saya akan pergi. Wah. Saya akan follow. Alif pandai masak? Pandai makan je, Chef. Oh, lagi sebab saya suka. Sebab itulah badan ni. So, pandai makan dan pandai ni je lah. Okay, okay. Tak apa. Okay, tak apa. Okay. Soalan terakhir saya untuk Asad. Siapakah penyanyi idola Asad? Penyanyi idola? Michael Jackson, actually. Michael Jackson, Justin Bieber. Wah, MJ dengan? B.
Bieber, yeah. Bieber. So Belieber. Boleh lah, betul. Okey, bagus-bagus. Semua bersedia tak untuk masak hari ni? InsyaAllah, insyaAllah. Boleh, saya try je. Okey, apa kata kita mulakan? Okey, okay, let's go. Sekejap, kita kena masak. Asal sekali kena masak. Kita tapi asal tak boleh masak. Tak apa, jangan risau. Terbakar dapur ke? Chef ada tak? Okey, Asad dan juga Alif, adakah anda bersedia untuk masak? Bersedia. Boleh. Okay, saya suka orang tak bersedia ni. Kerana saya ada sedikit pengumuman. Okay, pengumuman apa hari tu? Hari ini, saya tak akan masak apa-apa. Yang akan masak adalah Asad dan juga Alif. Dan Asad dan Alif akan masak berasingan. Dan ini adalah sebuah pertandingan masakan. So, apa fungsi so, chef kat sini kan? Okey. Saya kena lawan Asad ke? Okey, tak, tak, tak. Bagi saya selesaikan saya punya. Asal tak sign untuk competition. So assalamualaikum. Oh, bye. Ciao dulu. Dah sign dah. Okey. Setiap pertandingan mesti ada peraturan, betul? Betul. Okay. Peraturan untuk dapur berkuap, kita diberi dua bahan utama yang ada di dalam ni. Chef pun tak tahu, Asal pun tak tahu, awak pun tak tahu belum lagi. Pengumuman yang kedua, kita akan diberi dua perkataan misteri yang kita tak boleh sebut. Kalau kita sebut, kita punya waktu akan dipotong. Kalau kita sebut juga, kita akan dengar bunyi. Apa tu? Jadi, mari kita lihat bahan-bahan utama. Okey. Alamak, apa tu? Nanas. Wah, sotong. Jelly. Sotong. Jelly. Dan belum masak dah panggil jelly. Tak, macam-macam. Dia sotong. Ni nanas. Okey, peraturan yang ketiga. Masakan kita hari ini hendaklah menggunakan teknik mengukus ataupun merebus sahaja. Jadi tumis, menggoreng, bakar semua tak boleh. Saya akan fikirkan menunya. Kalau Alif dengan Asad dah bersedia, apa kata kita osom tengok siapa jalan dulu? Tiga! Wah! Asal tak pernah menang tu. Benda ni like daripada dulu lagi. Kau bomoh kan? Ha? Aku bomoh power punya. Jadi Asad yang mula dulu kan? Saya akan bawa Alif ke bilik kurungan dan saya akan pergi ke bilik arahan. Jadi Asad, saya akan bagi awak arahan. Ada dua perkataan tak disebut tu apa? Kita tak tahu. Tak tahu? Nanti sambil kita masak baru dia tahu. Tak payah bercakap lah. Macam tu kan? Potong masa kot. Macam mana Asad nak masak? Kau tak tahu. Okey, jom kita mulakan. Okey Asad, adakah anda sudah bersedia? Sedia. Dah basuh tangan semua ready. Let's go. Okey, waktu yang diberi adalah 20 minit. 20 minit? Iya. Okey. Dan menu kita hari ini adalah... Dan menu kita hari ini adalah sup serai sotong nenas. Allahuakbar. Waktu akan mula sekarang. Okey, nak kena apa? Pertama sekali awak nampak tak kain? Pergi kat Siki, basahkan. Lepas tu ambilkan saya apa? Okey, letakkan kain lap tu atas meja, tolak papan dulu. Okey, sekarang ambillah. Allahuakbar. Capai nenas sekarang. Potong kepala dia dulu. Ya, betul. Ya, potonglah. I'm a chef. Sikit. Mesti mak-mak kat rumah macam tak pandai masak budak mesti ni. Mesti mak-mak kat rumah nak kahwin kan awak jadi menantu. Dah. Capaikan saya mangkuk kaca dua. Satu kita akan buat mangkuk sampah. Mantuk satu kita akan buat mangkuk persediaan kita. Okey, sekarang ni saya nak awak potong dia setengah. Cuba tengok. Ambil alat. Apa? Cuba buang belah luar dia tu, yang bisa-bisa tu kalau boleh buang. Ya, betul. Alamak. Okey. Belah dua tapi memanjang. Oh. Letak satu di sebelah. Eh, dekat atas sekejap. Dekat atas apa-apa potong. Okey, potong. Tegak je terus. Okey. Okay. Belah dua memanjang. Hiris dua-dua. Ya. Yeah. Nanti masuk perut tak cantik kat air. Chill lah. Ya, nak menang tak nak. Okey, potong lagi. Alright, okay, dah. Sekarang ni awak pergi ambil mangkuk. Awak... Apa? Okey, oh, letakkan nanas dalam tu. Saya nak awak ambil... Allah. Lepas tu letak dekat atas api. Fine. Api, okey. Cool. Okey, letak je dulu. Jangan nyalakan lagi. Pergi dekat rak-rak sayur. Ah, cari serai. Pergi ambil... Letak... Okay. Letak serai tu atas papan. Lagi, 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 lagi. Jap. Besar kecil. Okey. Okey, semua potong macam tu. Okey.
Ni dua-dua nak pegang. Semua dua-dua tu buang. Dua-dua. Buang. Ha, letak dalam mangkuk. Mangkuk sampah. Jadi nak balik. Itu nak pakai. Oh ya ke? Lol. Okay, buang dulu. Okey, dah. Okey, sekarang buang satu lapisan kulit serai tu. Okey, done. Okay, sekarang belah serai tu dua. Dan kita tak ada masa lagi, cepat kita masak. Masuk dalam periuk api tu, eh. Kausin. Okey. Okey, sekarang pisau letak tepi dulu. Capai papa memotong warna biru. Capai jap. Ambil mangkuk. Apa? Allah, capai mangkuk lagi. Tolong capai satu mangkuk kaca. Capai. Ni. Kita nak potong soton. Sotong. Saya nak awak potong lebih kurang 2 cm. Ui, susah agak nak potong. Okey. Okey. Letakkanlah mangkuk. 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 Bukan mangkuklah mangkuk. Tak apa. Itu bagi. Biar. Keluar. Nanti tak sedap. Okey, pandailah dia. Ya ampun, angkat guna. Ya Allah, tak apa, tak pakai. Carikan saya serbuk lada hitam. Capaikan saya garam. Capai sudu. Pergi sikit nak sebut. Cantik. Wah, macam garam bay lah. Okay. Lada dulu ya. Masukkan lada hitam. Wah, ada gaya. Okay. Cukup. Okey, sekarang masukkan nanas. Okay, you all, sekarang kita masak nanas sekarang. Kita begini ya. So, okay, asal kat sana dah bau tak? Serai punya bau tu dah naik tak? Ya, yep, bau kuat gila. Cantik. Uh-huh. Ambilkan saya daun limau. Allah, capaikan saya daun limau. Ya, masukkan. Style. Lagi. Separaro. Masukkan. Grazie mille. Okay, sekarang... La pizza. Kali masukkan sotong. Ya Allah, nak sebut masuk pun takut. Okay. Cuba rasa. Allah, capai sikit-sikit je, tak payah banyak. Ni. Tuangkan dalam mangkuk, betul? Daun limau tak nak, eh? Dia merupakan sup jenis, eh? Kita ada macam-macam jenis sup. Dan sup ni adalah sup jenis. Okey Alif, adakah anda sudah bersedia? Okey Jai, saya bersedia dah. Okey, menu kita hari ini adalah sup serai sotong nanas. Sup serai sotong nanas, okey. Okay, waktu dapat yang diberi adalah 20 minit. Waktu yang diberi adalah 20 minit. 20 minit cukup ke? Dan 20 minit bermula dari sekarang. Okay, awak ambil kain dulu di sebelah kiri awak tu. Okey. Ya Allah, buka sinki pun tak lepas. Kemudian ambil papan pemotong warna hijau. Pergi ambil mangkuk kaca 3 biji. Okey, tolak ke belah kiri. Sekarang awak ambilkan saya nanas. Potongkan kepalanya. Baringkan dia. Potongkan kepala. Betul kan kepala dia? Ya. Takkan kepala kat belah bawah. Okey. Sekarang potongkan buntutnya. Betul, tu mangkuk sampah. Apa? Buang. Jangan tegak, ikut dia punya bentuk nanas tu. Betul eh? Betul. Okey, sekarang belah dua lagi. Ni. Ya. Belah dua lagi. Jap, sebelum tu buang dia punya tengah-tengah. Pandai. Ya. Okey, sebelum tu awak buang yang hitam-hitam tu. Hitam-hitam bisa dia tu. Oi, buang macam tu. Oi, pandai buang nanas. Okey. Sekarang potongkan nanas itu. Hiriskan dia cantik. Gini. Ya, tapi nipis-nipis eh. Senipis yang boleh. Okay. Ya. Okey. Sekarang awak pergi ke tempat periuk. Ambilkan saya periuk di rak yang keempat dari atas. Pergi ke sinki, ambilkan saya air. Banyak ke sikit? Lebih kurang 2 inci. Cukup. Okey. Sekarang masuk, nyalakan api. Okey, pergi ke rak sayuran, ambilkan saya serai. Berapa je? 4 ke berapa? Yang sihat, yang sihat. Boleh? Ya. Okey, yang belah atas tu boleh buang. Okey, sekarang ni belah dua serai tu. Buang kulit luaran dia dulu. Bagus. Tak apalah, jap lagi chef kat sini, saya kat sana.
Kalau kau duduk sini, macam mana saya nak kerja lepas ni? Tak apalah. Duduk rumah je. Okey, lagi chef. Potong dua memanjang. Ya, baik-baik jari, benda tu bulat kan? Okey. Wah, pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang, pergi ke peti ais, ambilkan saya daun limau purut dua helai. Daun limau purut dua helai eh? Ya, tepuk. Kuat-kuat. Lagilah kuat ala-ala. Okey, letakkan di dalam air rebusan. Bila kita tepuk daun, apa-apa jenis daun, dia akan mengeluarkan satu aroma tau. Sekarang ni masukkan garam sikit. Ambilkan saya papan pemotong warna biru. Sekarang ni ambillah sotong awak dan potong tiga. Apa susah benar? Sotong je, dik. Okey, macam mana nak ambil kerja akak? Alah, tak apalah. Lama pandai ni. Masuk dalam mangkuk. Eh, mangkuk! Oh, mangkuk. Ada, saya tak pernah tengok orang potong sotong beria-ria sampai macam ni. Ha? Mana reti? Okey, sekarang mangkuk-mangkuk sampah tu juga. Basuh tangan dulu. Apa? Allah. Dah lah, patahlah balik. Betul. Sekarang, di atas kita punya pengukus ada senduk. Okey. Okey, kita dah bersedia jap. Sebab okey, sekarang masukkan nanas. Semua? Ya, semua. Okey. Biarkan dia. Oh. Okey, sekarang pergi dekat kita punya herba-herba kering. Herba kering? Belah kanan. Dekat sini. Okay. Ambilkan saya serbuk lada hitam. Jahat. Dia orang ni jahat. Apa dia? Ni kan? Ya. Letak benda tu jauh-jauh. Tak nak sebut dah. Asal. Lagilah dapat orang kiok rasa sup serai. Dia tak sedap. Ya Allah. Janganlah cakap kat TV. Sedap. Korang kena try ni. Apa lagi nak buat? Pulak dah. Macam mana boleh masin? Tambah air, tambah air. Betul ke masin? Agaknya kot. Ha? Alah, bolehlah. Dah aku macam masin. 3 minit. Ha, 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 takut. Ha, takut. Ha. 3 minit. Okey, sekarang ni ambil penyepit. Kaut-kautkan serai-serai itu dan juga daun limau. Okey, sekarang masukkan sotong. Kejap-kejap. Nanti kena tolak makar. Anak-anak zaman sekarang serai pun tak timakan. Tak tahu awak tak suka serai, eh? Awak tak suka serai, kan? Entah tak pun. Sekarang dah tahu dia tak suka serai. Masukkan sotong. Sotong, kan kau sotong. Semua? Semua. Ini apa ni? Apa pula? Tahu macam semut. Itulah nama je lada hitam. Oh. Tukang hon tu pun nak gelak kat kau sebelum tekan, tahu tak? Agak-agak sotong nak masak belum? Dah tanya sotong tu. Tanyalah, cakap. Hai sotong, kau dah masak belum? Tanya sotong dan semut tu dah masak belum? Semut ke lada hitam? Jangan sebutlah, nanti masa habis. Okey, semut ke ketut? Ketut. Jangan letak semua, eh. Jangan letak semua. Agak-agak untuk seorang makan je, dik. Macam sedap pula. Dah rasa belum? Alah, tak payah rasa lah. Dah letak sotong ke dalam? Tak payah rasa? Okey, tak apa. Ikut awak. Kalau awak rasa memang boleh menang, silakan. Pasti tak? Semut semua dah masuk? Okey. Ini bukan semut, eh. Betul, eh. Apa dia? Aku nampak semut je. Okey, dah. Okey, macam mana perasaan anda berdua dapat masak hari ni? Okey, saya rasa saya bagus. Saya rasa saya berjaya. Daripada dua-dua tak reti masak, dah pandai potong, pandai macam-macam, kan? Okey, pertama sekali, chef nak ucapkan tahniah kepada anda berdua kerana berjaya menyiapkan menu kita ni dalam waktu yang singkat. Jadi, marilah saya nak rasa. Bagi saya dua-dua sekali. Okey. Wah. Warna lain. Itu macam semut je, chef. Jadi, chef nak tengok dulu.
ada beza ya semut dengan lada hitam. Oh ya. Yeah. Okey, Syah nak tengok cara-cara potong dulu. Wah. Okey. Jadi kita boleh nampaklah dengan adil ya. Potongan-potongan anda semua. Okay. Syah ni cantik kan. Macam proper ah. Sotong. Okay, bagi Syah rasa kuah dia dulu. Dia macam ada lima jari di sini. Jari kelingking, ibu jari, jari tengah semua ada di sini ya. Okay. Macam-macam saiz. Tapi macam awak punya saiz, saiz dia sama. Sama tinggi, nampak tak? Dia punya ada tiga saiz. Awak punya sama tinggi. Ah, saya perfect lah. Lepas tu, oh, okay. Yeah. Oh, yeah. Saya puji je cukup, okay? Okay, thank you. Lepas tu, sup dia rasa, memang dapat rasa dia punya serai dengan sotong tu. Awak punya pun sama. Tetapi, ya. Yeah. Awak punya tak cukup garam, jadi pemenangnya adalah Asad. Oh, yoy, thank you. Adakah awak bersedia untuk didenda? Wah, denda apa tu? Denda kita hari ini adalah makan halia sambil menyanyi lagu Asad. Yeah, are you ready? Dah bersedia belum? Sudah. Okey, sebelum kita lihat Alif didenda oleh Asad, saya ingin berterima kasih kepada penonton semua di rumah kerana menonton Dapur Berkuap. Sampai jumpa lagi di lain hari. Okey, dah bersedia di denda belum? Sudah. Okay. Ini dia halianya. Awak kena gigit halia sambil menyanyi. Buang anginnya, silalah. Nah, makan saja. Tolong, tolong. Sumbat. Tak payah sumbat. Tahu lah. Aku macam nak nyanyi. Tak boleh. Kena nyanyi sekarang. Nyanyi. Apa fans macam ni? Tak tinggal nyanyi, cepat, nyanyi. Gigit sekarang, gigit. Eh, gigit. Tunyuk. Ha, gigit. Makan. Nyanyi sekarang. Nyanyi. Cepat. Tolong. Bukan nyanyi lah, cepat satu tolong.